Halo semuanya, kembali lagi dari sini Haji. Kali ini kita akan melanjutkan game Final Fantasy Type Zero. Baru saja kita lanjutkan gamenya. Ini kayaknya di headset earphone saya sebelah sini rusak ya. Jadi saya cuma di sebelah kiri sini. Berevolusi. Oke, kita sudah pernah lihat dia berevolusi ya. Di bagian tempat sebelumnya lagi. Yang saat enggak ada yang matinya. Ya, ada empat ya. Kita coba dari paling kiri. Sujaku Altaruin. Udah, keluar dari sini. Dio. Muda-muda stilu kebuka. Kayaknya gak sakit. Waduh, golem datang. Karena skill kita udah tinggi ya, sama ada item immortal ya, bisa dibilang gitu. Tapi immortal immortal banget enggak sih, pokoknya kalau diserang musuh darah naik lagi. Oke, Bioko, kita ke Bioko. Waduh, transparan. Gak kelihatan, kurang ya. Jojo. Waduh, cowok ini. Gundam. Hai. Oh, ada dua. Mantap. Nando demo taoshite yaro. Oke. Eh, sama ini lagi. Gini. Waduh. Serang aja rebutan. Ini si itu ya, Gilgamesh. Ini kita lawan ini Gilgamesh. Namanya doang, jadi terus.
pulang. Tapi ini gitu habis kok. Kenapa aku jadi tahu, aku ada kemarin mainin di chapter-chapter yang udah dilewatin di chef ini ya. Main sendiri dan ternyata ada tetap dapat temu karakter ini dan tulisannya juga miss. Ini ya berarti juga miss. Kalau kita nggak pakai item yang bisa kayak gini nih udah mati sih pas bakalan kita. Gila kerak. Kerak banget. Selamat tinggal tuh guys. Sempet aja kan. Satu lagi. Sorry. Alah. Tadi apa SO-nya? SO-nya apa tadi? Ntar mati aku gak. Aku gak mau ngurangin karakter lagi. Loh, mentalnya jauh apa? Jauh amat mentalnya anjay. Ada daerah toxic ternyata dan kita langsung turun terus. Padahal kita pakai Ascent Healing. Kore wa kisama ra ga mamorenakatta hade da. Aoki Seiryu mo ima wa kuroku kegare fuuka shita zu. ¿Qué? Ah, udah. Ah, lemah. Oke. Okay.
Jaga-jaga, bro. Oke, masuk. Oh, nih. Aduh. Ini saya nggak sampai langsung ke atas aja ya. Aku lagi malas lawan. Ke atas aja gitu. Aku lagi males kok. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah kita lanjut jadi praktis. Pasti menurut foto ini kayak looping ya. Oke udah. Nah kan. Emang harus mati kok. Emang harus mati. Aku udah ngetes ya. Pas offline gak akurat. Emang harus mati gitu gitu. Nah. Wah. Itu si. Siapa? Aku lupa namanya. Machina. Ini Machinan. Wah mantap keren. Itu Machina ya. Dia memakai topeng yang musuh kita sebelumnya aku lupa namanya deh. Shiro no Lucio. Sagare. Wah. Duel mau. じゃあ、行こっか。 langsung sekarat dia. Nah, tuh fungsi dari itemnya tuh lihat tuh kalian kan di bawah tuh naik terus kalau misalnya nggak pakai item ini mungkin darahnya sekarat. Jadi kita sekarat gitu. Dibungkuk kan. Oke itu ada apa? Ada kayak suatu item. Kita sambil loncat kan supaya cepat. Apa ini kok? Pemden Machina. Mengapa mereka? Mana aku tahu? Akhirnya lepas topengnya. Nah kan Machina kan. Wah tertusuk remnya kan. Remnya tertusuk. Machina. Rem. Machina, dasar kau. Remo. Remo. Machina dah. Padahal kemarin baru hidup bagi tuannya. Atas nasib ini, kembali ke kereta. Mau sebentar, ima. Kembali. Kembali. Bangke kok gue ya sedih. Kore. Ore wa. Nante. Konnachatta ndaro ne. Emu wo shinatte
忘れてしまうのが怖かったんだ。一人になるのが怖かったんだ。だから俺はルシに。マキンどこ？レム、俺はここに。私を忘れなくて。レム、レム、レム。ひどい使命だね。笑えないって。レム。Padahal baru muncul kemarin, malah mati di sini. Kami wa hito o moteasobu no ga suki na yo da na. Edo.Nah, ini kita melawan final boss ya. Dan di sini bakalan bakalan frame drop parah. Mungkin ntar aku skip aja pertarungannya daripada kita nonton yang frame drop, ya kan? Andoshi.それが貴様らの名だ。そうそう、結果を知らせていなかったな。不合格だ。アギトに挑む価値すらない。貴様。メトロの地より生まれし昔、かし二つの世界への道。引き金が壊れた玉の出ない錆びて腐った銃のように黒く泥にまみれた川にできる淀みのように前に進むことができなくなった足のない虫のように貴様らは無価値だ。生まれたその時から何の価値も見つけることはできない。無価値なものには何の権利も与えられぬ。審判者である我が裁きを与えよう。長いよ。Gila bentuknya kan.
naga itu aja lo kematian. Aku nggak tahu tuh naganya siapa mas. Mati dia. Lingga, nyawanya hilang. Bos terakhir nih. Oke, di sini aku akan main itu aja ya. Ntar aku cut-cut aja ya, karena di sini maksudnya bakalan susah dan bakalan instant drop. Jadi aku mainin sendiri aja sampai mau darahnya mau habis ya dia ya. Oke, sampai ketemu di maksudnya mau pas darahnya mau habis. A few moments later. Oke. そして意味のない生き物を閉じ。この魂も殺す。お前たちの無念すら晴らせず。すまん。人にしかたどり着けない未来を。あなたたちは持っている。試されて kekuatan dragon machine dong. Berarti machine ini mati sendiri gitu maksudnya. Ini baru pertarungannya sebenarnya nih. Koko de keri o tsuke yo. Naze mada ore no mae ni tatsu? Ayo Siri. Ayo Siri. Nene, ayo. Aduh, kejauhan. Aku sudah berstamina, tidak plan kali ini tadi. Ayo, gini. Kenal. Langsung ganti. Kita dari paling bawah ke atas ya. Lihat-lihat. Ayo, Ki. Tembok lambang tetap ini. Ah, kena. Tidak. Kena, karena kau penerima nomor Cina. Oh, enggak langsung mati gua. Ditambah ada ada skill legend. Waduh, apa item legend tuh? Tembok lu. Ayo lambat stop. Lepas. Lemah kau. Ayo lanjutkan Queen. Ayo, langsung ganti. Cek. Sudah sendiri. Ini kok. Aduh. Kekuatan yang benar-benar keren ya. Oh, bisa, benar. Eh, tapi bodo amat, aku gak sempat. Iya.
masih bisa, bisa itu. Ayo, masih bisa reken. Apa lagi? Langsung ganti lagi. Nah. Let's go. Ayo, tiri kepala kau turun. Alah, tutup lagi, nanti lagi. Kepala kau turun jadi. Kena. Ah, tidak. Tapi darahku masih bisa berdeget, bodoh amat. Ayo sih. Ayo kepalamu pun. Ayo sini bener-bener itu kemana? Alah, masih aja kemana. Masih aja dua kali. Ayo. Aduh, gak ledak itu kali tadi tuh. Nah, susah tuh, susah. Ayo, ganti lagi, Seven. Alah. Ini. Ini, darah kena. Ngapain? Bodoh amat. Darahku naik lagi juga. Gak bakalan mati. Lu yang mati. Apa? Ha? Ayo. Aduh. Seis. Langsung ganti. Ini. Ada berapi-api. Bodo amat, lu mau ngapain gua? Bodo amat. Tenang. Langsung ganti. Kita ada center. Kita tembak kita. Ambil lagi. Lanjutkan deh. Tenang. Langsung Pius. Bukan bos juga apa. Apa? Es. Oh ya terakhir. Ayo es. Sayonara. Tinggal.
Bukan, hidup kan. Aduh, semuanya mati-mati. Kita berhasil. Memang mantap kalian kawan.私の声が聞こえるわね。教えてちょうだい。あなたたちのことを。私の子供たちのことを。わかったわ。あなたたちは前に進みなさい。 これからの世界は死を忘れることができない世界になる。だからあなたたちはあの子たちを覚えていてあげて。え？ もっと適任のやつがいるだろう。いえ、要点をバシッと話してくれる人がいいんですよ。そうですか。頼みます。ちょ、そこどけこら。何してるナイン。笑ってんじゃねえぞこら。あともう少し。びっくりですよ。で、その後どうしたわけ。それがですね、3日経ってから では続きはまた後ほど。いらねってのエース。え、エース。え、それ。エース大丈夫。あ、bukan Dios. Lah. Lah, itu mimpi. Wanjir, hade anjir. Hade anjir. Hade bet. Grafiknya hade bet. Watashi tachi mo shinu no deshou ka? Gila, hade banget loh. Shinu no te kowai na.
やっぱり痛いよ。とても苦しいです。なんだよ、覚悟決めてただろう。Gila, HD banget. HD banget, bro. Demo. Idayo. Kuai. Yadayo. Kok ikut sedih anjir? Itaiyo! Shiritake! Arimasen! Kore de... Oshimai kayo! Anjir, gue ikut sedih. Anjir, lagu ini. Semoga aja nggak copyright ya. Yang sebelumnya yang awal-awal itu kena copyright. Itsumo soko made shika utawanai nda na. Ace wa soko shika shiranai nda yo. Mo namida mo karechatta yo. Ah. Na. Mo tatakai tte owatta nda yo na. そうだな。じゃあさ、これからのこと考えてみないか。これから、これからなんてもう。考えるのは自由ですよ、シンク。未来のこといっぱい考えよう。じゃあこれからまず何しましょうか。マザーを誘って白虎とか総竜とか行きたい。散々ミッションで言ったろ、白虎にも総竜にも。戦いにじゃなくて遊びに行くんだってば。おお、それいいな。これからは僕たちもマザーも。ちょっとそのアニメ。ちょっとそのアニメ。予定表を作れないとダメですね。さすが院長、きっちりさんだね。誰が院長ですか。じゃあさ、白虎と総竜に行った後は何する？そうだな。戦い以外の知識を学ぶってのはどうだ。また勉強に行って。でも今度は武器や魔法の使い方ではありませんよ。じゃあ何勉強すんだい。他に勉強することなんてねえだろ。遠い昔の偉人の物語とか、どうして花は芽生え育つのかとか、戦いのほかに学ぶことってたくさんあるんですよ。
そんなのが勉強なのか？でもそれは新鮮かもね。じゃあその勉強が終わった後はもっとずっと先はどうするの？ずっと先ってなんだよ。例えば10年後とか？10年後か、想像もつかんだ。でもみんな一緒なら10年経っても楽しそうです。うんうん、絶対にそうだね。楽しいに決まってるよ。はい、私もそう思います。でも未来なんてどうなってるかわかんないじゃん。だから僕は今が続く方がいいと思うんだよね。ああ、それで小さな声で大人になんかなりたくないって言ってたのか。なんだそれ。Nah, skip itu ada lagu copyright. Gak boleh. Gak boleh itu. Ada lagu copyright. Gak apalah. Ada lagu copyright masalahnya. Aku gak bakalan mau. Lagu copyright gak tuh. Wiss, story juga. Volumens 842 RG. The world once again fell into the spiral. Looks like you darlings didn't make it. And so the curtain closes on another spiral. Until the next tempest. Sleep well. Okay, videonya sampai situ aja ya kawan-kawannya. Mungkin yang ending satunya, yang kata harus mati semua, yang di part yang kita membunuh para prajurit-prajurit yang itulah, tapi mereka hidup-hidup terus gitu. Ntar aku kasih aja video dari orang aja ya, dan mungkin berbahasa Inggris, bukan yang bahasa Jepang yang kayak saya mainin ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini kawan-kawan. Terima kasih telah mengikuti Final Fantasy Tactics dari pertama sampai akhir ini. Ya walaupun kita ada terpotong chapter ya. Terpotong chapter kan sebelumnya itu chapter 5 atau chapter 6 ya, aku lupa deh. Yang tiba-tiba progresnya terhenti dan mau enggak mau kita menggunakan data set orang yang sudah mencapai chapter 8. Untuk pengganti game ini aku masih bingung sih. Aku masih mikir-mikir juga nih yang mana lumayan cocok untuk lanjut game-nya. Untuk Blitz mungkin ntar aku coba di live-in aja ya. Karena Blitz itu lumayan banyak karakternya dan lumayan banyak, aku enggak bakalan bisa dikontenin
dengan cepat gitu. Terlalu banyak karakternya, apalagi satu karakter bisa banyak jenis perubahannya. Kan tunggu aja deh ya, pengganti gravitasi Type Zero nya apa, ntar aku kasih. Aku cek dulu, kalau misalnya belum ada ya mungkin aku lanjutin Mobile Legends dulu. Tapi kalau misalnya sudah dapat yang bagus, udah lanjut game baru gitu. Oke. Terima kasih nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar saya semangat main game-game selanjutnya. Kalau ada yang mau traktir bisa ya di deskripsi kali aja gitu. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.